She wants to go, but nobody's home. She lies, but no, no, no place to. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja mulai tutorialnya. Di sini aku bakalan buka aplikasi CapCut. Lalu langkah selanjutnya kita klik pada bagian proyek baru. Nah setelah itu di bagian ini kalian bebas mau tambahin video ataupun foto yang jelas kalian bisa tambahin satu file aja ya. Kalau udah kalian klik aja. Aku btw di sini pakai video ya. Kalau misalkan kalian mau pakai foto juga nggak apa-apa ya. Oke, langkah selanjutnya klik tambah pada bagian bawah. Setelah itu kalian beralih ke bagian akhiran. Di akhirannya kalian klik dan kalian klik hapus. Lalu kalian beralih ke bagian bawah, klik menu format dan pilih yang 9 banding 16. Kalau seandainya video ataupun foto kalian gak sama kayak kanvasnya, bisa kalian zoom aja ya. Kalau udah alihkan garis putih panjang ke depan. Nah karena aku di sini pakai video, jadi bis, aku bisukan audio klipnya. Aku klik yang di sebelah tulisan sampul itu. Kalau foto nggak usah diatur lagi ya guys, untuk menonaktifkan suara videonya. Langkah selanjutnya kita bakalan tambahin video mentahnya. BTW sebelumnya jangan lupa alihkan garis putih panjang ini ke depan. Lalu klik menu overlay pada bagian bawah. Klik tambahkan overlay. Klik aja video mentahnya yang udah disiapin sebelumnya. BTW nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya Oke kalau udah klik aja yang tambah di sini kalian pilih gabungan pada bagian bawah dan pilih yang namanya filter kalau udah klik aja yang tanda centang nah langkah selanjutnya kalian tinggal atur dulu durasinya samain kayak video mentahnya ya guys kayak aku samain Nah kalau aku saranin, kalau misalkan kalian mau pakai video, kalian aku saranin pakai video yang sesuai dengan video mentahnya ataupun sesuai 24 detik, tetapi kalau misalkan agak lebih pendek, bisa kalian atur aja kecepatannya biar durasinya sama. Oke, okay, langkah selanjutnya di bagian video mentahan, ini kan teksnya ada di tengah nih guys nih, ini tuh bisa kalian atur mau kalian samain kayak kanvas ataupun mau kalian pindahin ke atas ataupun ke bawah bebas ya. Btw di sini aku zoom aja biar sama kayak kanvasnya gak aku kecilin sedikit aja nih seperti ini. Oke ini udah selesai bisa langsung kita simpan. Kalau seandainya kalian mau simpan, btw kalau misalkan kalian mau tambahin efek juga bisa biar dia kelihatan lebih estetik ya guys. Dan Tapi ini aku ada tamen contoh tamen effect, untuk ya, yang udah dijadiin video dari teman -teman foto kembang teman -teman apinya. BTW nggak aku playin lagi ya Karena di bagian awal tadi udah aku playin Walaupun sebagian soundnya aku nonaktifkan Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Resolusinya kalian pilihin Tingkat bingkai juga ada tanda panah, Kalian klik aja Dia itu ada tulisan lagi mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya semoga kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya Arika Anugrah like, comment, serta share videonya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.